Saya biasanya kalau keluar lewat pintu Doraemon nih teman-teman. Ini pabrik sebelah. Meong. Meong. Kucing aja takut sama saya. Jomblo tidak berbakat. Di sini isinya orang Sri Lanka. Anggayo. Anggayo. Ega. Odia. Saul. Saul. Baru itu apa? Kau apa? Yogi itu apa? Nih apa juga ya? Pabrik ini masih satu perusahaan dengan pabrik saya, teman-teman. Tadi tapi di sini nggak ada orang Indonesia, isinya orang Sri Lanka semua. Ada 7 orang, orang Sri Lanka semua. Jadi saya tiap keluar lewat sini. Soalnya di sini enak nggak pernah digembok. Kok tempatku kan sering gembok. Kalau nggak digembok, bosku marah-marah. Gerbang pabrikku yang sebelah sini itu, yang sebelah sana kosong, yang ujung sendiri sana itu kosong, yang sebelah kanan itu gudang, gudang penyimpan barang. Yang ini pabrik kosong, cuman bangunannya aja. Ini gudang. Ini gudang tapi di dalamnya freezer. Itu anjing paling ramah teman-teman. Setiap kali saya lewat sini pasti disapa sama dia. Entah itu siang, malam, sore, baru teriak-teriak dia. Ini lagi musim semi dan bunga-bunganya pada berpekaran. Ini kandang sapi. Yo. Ini pabrik kosong, tadinya tempat pabrik kabel, tapi sekarang udah kosong. Sebelahnya udah sawah. Sekarang ditanemin apa? Ditanemin bawang. Sawah belakang sana udah gunung, gunung semua sana udah gunung. Jadi cuman rumahnya ini aja dan ujung itu udah pabrik saya. Ini kalau nanam wijen, habis bijinya tuh diulurin baru ditutup kayak gini. Kelihatan bener pelosoknya teman-teman. Belakang sana gunung, itu gunung yang kemarin saya naikin, tapi saya nggak bikin videonya. Soalnya pas naik HPku rusak, HPku tiba-tiba ngedrop. Di sana ada museum soju. Jadi di sana mulai dari pembuatannya, mulai dari prosesnya semuanya ada di sana. Dan di sana kita bisa nyicip. Ini halte tempat saya. Di sini cuma ada 4 bus yang lewat. Dan terakhir lewat itu jam 9. Sekitar jam 9 malam. Jadi kalau udah di atas jam 9 malam udah nggak bisa kemana-mana. Terus kalau pergian jauh itu agak susah. Dan di sekeliling tempat saya ini nggak ada mate, nggak ada tempat belanja. Jadi sekali belanja siap seminggu sekali, itu sekali belanja banyak buat persediaan seminggu.
pabrikku pas ada di belakang ini nih. Jadi pabrikku antara di gunung itu dan gunung itu ada di tengah-tengah pabrik saya. Jadi tinggal diturun bawah. Tut. Nah, ada di situ. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa kasih like dan kasih saran di komen. Dan jangan lupa juga subscribe. Oke.